pemirsa. Baru masuk aja saya udah disambut sama suster dan juga dokter. Anda pasti awalnya ngira saya sedang ada di rumah sakit kan? Tapi jangan salah, kali ini saya akan mengajak Anda mencicipi kuliner dengan sensasi suasana rumah sakit. Nah, seperti apa serunya? Ikutin saya. Rumah sakit identik dengan makanan dingin tanpa rasa yang disajikan dalam nampan stainless dilengkapi dengan makanan penutup yang tidak menggugah rasa, tapi tidak di hospitalis. Restoran tematik dengan konsep rumah sakit yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menawarkan pengalaman kuliner yang unik. Sesuai dengan temanya, seluruh interior didesain sedemikian menyerupai rumah sakit, mulai dari bangku yang tampak seperti kursi roda, meja yang seperti ranjang rumah sakit, hingga lampu di ruang operasi. Anda tidak akan menjumpai pelayan di restoran ini, melainkan para suster dan dokter serta ahli bedah yang akan melayani Anda dengan ramah. Pemilik hospitalis Andika Hasan memulai bisnis kuliner dengan konsep tematik sejak 1 tahun lalu. Awalnya Andika fobia pada rumah sakit. Kemudian ia terpikir untuk membuka usaha restoran dengan konsep rumah sakit agar kesan rumah sakit yang menyeramkan bisa dinikmati dengan cara yang menyenangkan melalui kuliner. Sejarahnya sebenarnya dari pengalaman pribadi saya yang fobia rumah sakit ya. Jadi saya rencana buat usaha restoran dengan konsep rumah sakit seperti ini. Kenapa rumah sakit? Ya biar lebih agak unik dan ekstrim sih. Jadi makanya saya bikin benar-benar rumah sakit banget gitu. Dan dari alat-alat makan dan minum pun dari alat-alat rumah sakit. Kalau menurut pandangan saya sih, tematik memang lagi diminati. Cuma di samping itu, untuk makanan dan minumannya pun kita nggak bisa sembarangan ngebuatnya. Jadi jangan cuma ngejual konsep, tapi kita harus ngejual cita rasa juga sih. Tampaknya pengelola restoran sangat serius dalam mengeksekusi ide mereka hingga ke hal-hal yang mendetil. Seluruh peralatan mulai dari kursi, meja, lampu hingga peralatan makan dipesan dan dibuat khusus. Tidak hanya interior dan kostum, konsep rumah sakit juga tertuang dari nama menu hidangan dan tampilannya. Misalnya menu squid bronchitis, lokal anestetik, dan organ surgery perfect. Cara penyajiannya pun unik. Minuman seperti virgin Mexican blood, perpaduan antara strawberry dan lime juice, disajikan dalam kantung infus lengkap dengan tiang gantungnya. Anda tidak perlu khawatir dengan penggunaan kantung infus, karena pengelola menjamin produk yang digunakan steril dan sekali pakai. Kalau kita untuk meyakinkan, karena kita selalu pajang yang barunya, yang masih di packing original, masih disegel, terus dan kita ngebuangnya pun itu pasti dirusak sama kita. Jadi benar-benar kita nggak bakal pakai lagi. Jadi gitu. Sekali pakai aja? Iya, untuk sekali pakai aja ya. Bikin tematik ini nggak mau setengah-setengah, jadi hal sekecil apapun kalau bisa ada sangkut pautnya dengan tema yang kita pilih. Jadi untuk nama-namanya kebetulan kita cari di internet dan tanya-tanya juga ke teman-teman saudara yang dokter. Setelah berjalan selama 1 tahun, ternyata respon masyarakat tentang restoran rumah sakit ini sangat baik. Kebanyakan pengunjung datang karena penasaran dengan menu sajian yang ditawarkan restoran ini. Iya, baru pertama kali. Tahu dari mana tempat ini? Pertama sih lihat di TV, terus lewat sini langsung Google, ya udah ajak teman-teman ke sini. Ya unik aja, terus ya ngelihat minum dari infusan kan gimana gitu kan. Dibikin restoran gini ya bagus sih. Maksudnya ya ada apa ya? Pokoknya unik lah, kayak gitu aja. Konsep tematik juga terbukti dapat menarik minat pengunjung karena ingin merasakan suasana yang unik dan tidak biasa. Kita sih lebih yang unik ya, yang berbeda kayak gini dibanding yang biasa. Kalau biasa mungkin udah banyak gitu. Karena lain ya, itu aja. Katanya sih kan ada kayak apa, infusan, terus kayak dari sepuit gitu, jarum suntik. Yang ngerasa pengen lihat aja gitu, unik kok kayak gitu, ada yang seperti itu. Harganya sih standar ya. Menu yang ditawarkan hospitalis beragam, mulai dari makanan Jepang, Barat, dan masakan Indonesia.
Untuk menu pembuka, Anda bisa mencoba chicken polyphosis atau ayam karage ala Jepang yang disajikan di atas nampan logam yang biasa digunakan untuk menyimpan alat bedah. Sausnya tersedia dalam alat suntik. Untuk menenangkan diri, tak ada salahnya Anda pesan lokal anestetik yang akan menyegarkan Anda dengan rasa manis bercampur asam ditambah kaviar jelly. Untuk makanan penutup, organ surgery perfect yang terdiri dari cookies berbentuk jari manusia, puding otak, dan bola mata dipadu es krim vanila siap dinonorkan untuk Anda. Harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Untuk minuman, harga berkisar dari Rp12.000 hingga Rp100.000. Sedangkan untuk makanan, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp20.000 hingga Rp58.000. Untuk mengobati darurat lapar, hospitalis buka sejak pukul 11 pagi hingga pukul 2 malam setiap harinya. Bagaimana? Anda tertarik mencoba kuliner rumah sakit? Yang bikin saya tertarik di sini memang selain bentuk makanannya yang unik, Anda bayangkan saja di sini seperti bola mata dan juga jari-jari manusia. Tapi ini unik dan ini tentunya terbukti menarik minat para pengunjung untuk mampir ke rumah makan dengan konsep tematik. Happy Guritman, Yosef Nofri, TVRI melaporkan.